Halo, saya Mayong Sudolaksono. Saya mengenal Dian Piscesa sudah barangkali sejak paruh kedua dasawarsa 1980-an, jadi sudah cukup lama. Saya reporter pada tabloid Monitor dan Dian Piscesa adalah penyanyi papan atas andalan JK Records dan pada waktu itu sedang barangkali di puncak karirnya tak lama setelah kesuksesan album Tak Ingin Sendiri yang fenomenal itu. Saya rasa tidak ada satu orang Indonesia pun yang tidak mengenal lagu itu, bahkan hampir semuanya hafal sekurang-kurangnya refrainnya. Meskipun sukses, meskipun terkenal, meskipun menjadi dambaan banyak orang, saya tidak melihat ada perubahan yang berarti dalam diri Dian Piscesa. Baik karakternya, baik ketulusannya, baik cara berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada satupun yang berubah, tidak berbeda, dia tetap Dian Piscesa yang kemarin-kemarin. Justru karena itu, kami bisa berdekatan, bisa berhubungan, tidak hanya sebagai wartawan dengan sumber berita ataupun dengan artis, namun juga sebagai teman. Tidak sekali dua Dian datang ke kantor, kemudian ngobrol-ngobrol sebagai teman saja. Dan satu dua kali saya dengan teman-teman tiba-tiba mampir ke rumah dia yang kebetulan dia ada di rumah. Rumahnya waktu itu di sekitar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Kemudian tidak hanya satu dua kali Dian mengajak kami untuk menemani dia konser. Dia show nyanyi di satu dua tempat. Biasanya formasinya adalah saya ikut, kemudian mobil dikemudikan oleh almarhum reporter Hans Miller Banuriah dan ada fotografer Gunawan Wibisono yang ikut serta. Bahkan sampai suatu ketika kami keasikan mendampingi, menemani Dian sambil minum, sambil bersenang-senang, segala macam. Akhirnya saya ketiduran di mobil. Ketika sampai kembali ke rumah Dian, sang tuan rumah menanyakan kepada Miller, ini gimana nih kawanmu satu ini, mau tinggal di mobil aja? Biar dia bangun sendiri sampai besok atau kalian bawa pulang ke kantor gitu. Akhirnya mungkin Miller tidak tega yang membangunkan saya, kemudian membawa saya kembali ke kantor. Yang saya catat ada hal unik selama kami berada di rumah Dian, kemudian beberapa kali berada di mobilnya, koleksi kasetnya, lagu-lagunya, tidak ada satupun lagu-lagu yang katanya dirumuskan orang cengeng pada waktu itu. Baik lagu-lagu dia, lagu-lagu Betaria Sonata, Christine Panjaitan, Iis Sugianto yang katanya cengeng-cengeng itu. Justru koleksi lagu-lagu Dian di rumah maupun di mobil, kalau nggak Michael Jackson, Bette Midler, Diana Ross, lagu-lagu internasional pada waktu itu. Dan ya memang ketika dia konser, dia show, memang membawakan lagu-lagu dia. Tapi ketika di rumah mendengarkan musik yang menjadi santapan sehari-hari, musik-musik dia adalah musik-musik barat. Saya rasa tidak banyak orang tahu tentang hal ini. Dan saya beruntung berkesempatan mengenal Dian secara lebih dekat, mengetahui koleksi lagu-lagunya dan mengetahui karakternya. Kemudian mengenai hal-hal unik yang lain, saya rasa tidak terlalu istimewa karena kami tetap berteman sejak dulu sampai sekarang, walaupun juga kami jarang bertemu, tapi saya rasa tetap dekat secara hati ya Dian. Dan kalau kemudian ditanya apakah saya mengenal lagu-lagu Dian Piscesa, tentu seperti halnya banyak orang saya mengenal, namun mohon maaf saya tidak semuanya hafal. Kalau ditanya lagu favorit apa yang menjadi kesukaan, yang menjadi apa kenangan saya tentang lagunya Dian Piscesa, mohon maaf Dian, kok saya malah justru tidak berminat, tidak tertarik pada lagu-lagu yang ada di dalam albummu. Yang justru membuat saya tertarik, justru salah satu lagu di rekaman Festival Lagu Populer Nasional tahun 1987 yang katanya festival lagu terbaik pada waktu itu, berisi lagu-lagu ciptaan banyak komposer kemudian dinyanyikan oleh dibawakan oleh beberapa penyanyi. Ada Harvey Malaiholo, Utha Likumahua, Ermi Kulit, Emilia Contessa, Hari Mukti, dan salah satunya adalah Dian Piscesa. Lagu ini memang tidak terlalu viral istilah zaman sekarang, tapi bagi saya ini sebuah menciptakan satu rasa keharuan tersendiri. Lagu kalau tidak salah ingat itu diciptakan oleh MN Chani. Saya duga itu Bang Chaniago, pencipta lagu festival yang cukup produktif pada tahun-tahun itu. Judulnya adalah Yang Harum dan Ranum.
mungkin Dian masih ingat. Saya justru masih ingat beberapa bagian, dan gini, bagian terakhirnya, coba ya. Siramilah tanah ini yang gersang, agar bunga dapat mekar berkembang. Ku coba memendam damba, mengubur duka dalam tawa tanpa air mata. Itu yang membuat saya jatuh cinta pada suara Dian Piscesa, bukan lagu-lagu dia sendiri. Sukses untuk Dian, sukses untuk konsernya, dan patut disyukuri bahwa Indonesia masih menerima kehadiranmu. Indonesia tetap terbuka pada bakat nyanyi dan seni, dan masih membutuhkan kehadiran penyanyi seperti Dian Piscesa. Masih di